21 tahun kali ini seorang Ilan Meisler ini memiliki max rating yang cukup baik sekali, 85. Kali ini seorang Ilan Meisler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, 935. Kali ini saya akan memberikan tutorial squad combination untuk mendapatkan the youngster yang potensial sekali, Silverman. Kali ini seorang Ilan Meisler, pemain milik Leeds United berkebangsaan Prancis. Langsung saja kali ini kita akan masuk ke squad combination. Item squad pertama yang kita perlukan untuk merekrut seorang Ilan Meisler ini, kita memerlukan Leeds United. Di sini kita sebenarnya hanya perlu memerlukan Leeds United yang bintang 3 saja, namun di sini saya tidak mempunyainya dan saya akan menggunakan Leeds yang bintang 4 saja. Kali ini kita lihat pemain yang tersedia. Di sini di Leeds yang bintang 4 tersedia 34 pemain, 3 gold ball kali ini dan sisanya silver, bronze dan white ball. Namun kali ini kita hanya akan terfokus saja terhadap satu pemain, yaitu seorang Ilan Meisler. Sedikit informasi mengenai pemain yang satu ini, bernama lengkap Ilan Stephan Meisler. Ia adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Liga Premier League Inggris, yaitu Leeds United. Kelahiran dari seorang Ilan Meisler ini sangat mudah sekali, kelahiran 2 Maret tahun 2000. Usianya saat ini 21 tahun menurut Wikipedia. Lorient, lahir di Lorient, Prancis. Tingginya 196 cm, kaki terkuat kaki kiri. Ilan Meisler ini merupakan pemain yang potensial sekali. Max levelnya sampai level 53. Level satunya dengan star rating 75 dan max ratingnya, max levelnya ratingnya 85. Langsung saja kali ini kita melihat posisinya. Posisinya hanya bisa satu, seperti biasa kalau penjaga gawang hanya bisa memainkan satu posisi saja. Dan kali ini kita lihat atribut yang dimiliki. Kali ini atribut yang cukup dominannya adalah catching power 78, melompat 78, kontak fisik 77, kemudian kesadaran gawangnya atau goalkeeper awareness-nya 80, catching 80, clearing 82, dan goalkeeper reflex-nya yang kali ini cukup bagus, yaitu 85 di level satunya. Reach-nya 83. Untuk karakteristik kali ini, penggunaan kaki lemah 2 dan akurasi kaki lemahnya 3. Tidak ada yang spesial kali ini untuk karakteristik dari seorang Ilan Meisler ini. Memiliki skill goalkeeper low phone dan goalkeeper long throw. Playing style dari Ilan Meisler ini merupakan offensive goalkeeper. Langsung saja kali ini kita kembali. Di sini saya akan menambahkan item squad. Kita scroll ke bawah. Di sini saya akan menambahkan goalkeeper clearing yang bintang 2 saja, karena di sini saya menggunakan Leeds yang bintang 4. Kali ini kita lihat pemain yang tersedia. Tersedia kali ini tersisa satu pemain yang bukan Ilan Meisler, yaitu merupakan Kiko Casilla. Untuk merekrutnya secara 100% di sini kita memerlukan under 24 bintang 3. Untuk mendapatkan Ilan Meisler ini kita sudah dapat merekrutnya secara 100%. Namun di sini saya akan menggunakan Leput yang bintang 3 saja. Kali ini kita lihat pemain yang tersedia. Kali ini kita sudah dapat merekrut Ilan Meisler ini secara 100% loh. Di sini saya menggunakan Leeds yang bintang 4, kemudian goalkeeper clearing yang bintang 2 dan Leput yang bintang 3. Sebenarnya untuk mendapatkan Ilan Meisler ini kita hanya memerlukan 2 item squad saja. Yang pertama yaitu Leeds United, kemudian
Prancis yang bintang 3 saja dua-duanya. Kemudian juga bisa dengan Leeds United. Kemudian kita tambahkan goalkeeper Laupun yang bintang 3 saja. Otomatis kita sudah mendapatkan seorang Ilan Meisler ini secara 100% lock. Langsung saja kali ini kita rekrut penjaga gawang muda yang masih berusia 20 tahunan. 21 tahun kali ini seorang Ilan Meisler ini memiliki max rating yang cukup baik sekali, 85. Kali ini seorang Ilan Meisler. Sekian mungkin tutorial squad combination saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika kalian ingin merequest pemain tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah jika saya memiliki item squadnya, saya akan memberikan kalian tutorial squadnya. Sekian mungkin dari saya kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.